Ya. Ada lagi yang lebih baru sih. Yang lebih baru lagi ada. Ini kan bulan Juli. Iya, mungkin Juli kali ya. Juli, udah keluar. Acara peresmian lukisan dari Bapak Krisnamurti, di mana pameran ini berlangsung dari tanggal 30 April sampai 11 Mei 2008. Karya-karya yang ditampilkan di Galeri Nasional Indonesia bukan hanya sekedar karya seni lukis ansi atau seni patung dan sebagainya, tetapi juga seni-seni yang kekinian, termasuk adalah seni multimedia, video art, dan seni-seni yang menggunakan teknologi komunikasi dan sebagainya, yang saya kira Krisnamurti adalah salah seorang pelopornya. Bahkan beliau tidak saja sebagai praktisi, tapi juga beliau sebagai pengamat, penulis untuk karya-karya new media art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam ini saya merasa bahagia karena bisa memamerkan atau mengatakan kepada hadirin karya yang terbaru yang saya buat tahun 2006 sampai 2008. Dan saya merasa berbahagia karena cukup banyak teman-teman lama, juga para pencinta seni. Ini merupakan semacam reuni karena kesibukan kami masing-masing setelah bertahun-tahun baru bisa ketemu lagi di sini, dan beliau nanti akan bisa berbicara bukan hanya sekedar membuka pameran, tapi juga barangkali memberikan pengantar mengenai budaya. Apakah itu berkaitan dengan karya saya yang berjudul Forbidden Zone, atau mungkin juga yang berkaitan juga dengan masalah-masalah aktual kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Pandangan saya terhadap karya-karya Krisnamurti, tiga hal yang penting, yaitu tentang dunia masa lampau dan dunia masa kini dalam kesederhanaan yang membuat kita berpikir. Tapi yang kemudian kedua adalah bahwa Krisnamurti selalu mencoba mengelola teks-teks itu di sekitar dia, dan dia konsisten untuk melakukan itu. Dan kemudian yang ketiga, dia juga cukup berani untuk menjadi marginal di tengah limpah ruah karya-karya ya seni rupa sekarang yang cenderung pada suatu kecenderungan tertentu. Untuk itu, tentu saja kehadiran teman-teman merupakan suatu sharing kita bersama. Dan bagi saya, menonton karya ini, saya selalu menyukai nonton seni rupa, membuat saya berpikir. Setelah opera Jawa kerja dengan Pak Naryo, dengan Entang, dengan perupa-perupa yang lain, saya menonton film ini, menonton seni rupa ini, saya seperti memotret, seperti memfilmkan dan bertanya. Bahkan dalam film Indonesia, kita tidak pernah berpikir tentang dunia landscape, sawah, awan, dan jalan-jalan. Hampir tidak pernah kita berpikir itu dalam sinema kita. Karya yang baik apapun derajatnya selalu memberi inspirasi. Dan ketika saya datang di situ dalam kesederhanaan itu memaksa saya untuk berinspirasi dan membaca teks-teks itu sendiri. Pada hal itu saya mengucapkan selamat pada Krisnamurti dan selamat pada teman-teman dan seni rupa Indonesia. Terima kasih. Iya. Kemarin udah lihat.
Enggak ada lampunya ini ya, tegak ya? Enggak mati lah. Baik. Nempel. Kedengaran deh, kedengaran sini. Kedengaran. Iya.